Natasha Wilona serta Al Ghazali dan Teuku Rasya akan bermain web series berjudul Little Mom. Natasha Wilona pun memposting teaser web series terbarunya di akun Instagram pribadi. Dalam momen tersebut, Natasha Wilona digendong oleh Teuku Rasya dalam posisi rambut yang basah. Dalam backsound di postingan Instagram, Natasha Wilona juga mengatakan, "Ada di jalan buntu itulah posisiku sekarang. Apa yang akan kamu lakukan di situasi seperti itu? Teriak minta tolong, positif. Satu tanda ini adalah awal dari lembar baru dalam hidupku," sebut Natasha Wilona. Selain mereka, artis Indonesia ini yang juga ikut berperan dalam web series ini, diantaranya yaitu Elina George, Raisya Bawazir, Sarah Tufati, Indra Brasko, dan Iren Librawati. Natasha Wilona berperan sebagai Naura, gadis berumur 16 tahun. Merupakan siswi pintar di sekolahnya dan dia bercita-cita menjadi seorang dokter kandungan. Namun cita-citanya itu harus berantakan karena harus hamil di luar nikah oleh kekasihnya yang bernama Yuda yang diperankan oleh Teuku Rasya. Cerita Naura pun semakin pelik kala ditinggalkan Yuda yang pindah ke Jepang. Namun Kenan, siswa yang dijuluki sebagai troublemaker ini di sekolahnya, selalu ada untuk Naura di saat-saat sulit. Naura juga harus menghadapi Selin yang diperankan oleh Elina. Selin merupakan saingan berat Naura dalam segala hal, yang juga menyukai Kenan. Web series Little Mom akan menampilkan bagaimana perjalanan sulit Naura menghadapi kehamilan di luar nikah di usia remaja.